Penjagaannya juga bagus. Saya kira ini sudah mencerminkan bahwa PPKM mikro kita berjalan dengan baik dan nanti balik ini lagi pun itu. Kondisi saat ini memang angka terkonfirmasi positif kita di Kota Balikpapan masih cukup tinggi begitu. Ini merupakan tugas kita bersama bahwa perkembangan COVID di lingkungan kami, khususnya RT51 ini, terakhir diberikan kesehatan selama satu bulan penuh tersebut. Dan memang pada saat itu ada salah satu pasiennya saja yang datangnya bertahap sehingga mau tidak mau dan pasti tidak terlalu mereka membantu yang terkonfirmasi positif, konsumsinya, logistiknya, sudah ada tempat rumah isolasinya, kemudian juga mereka juga yang masuk ke sini menginap atau yang warga baru harus rapid antigen. Penjagaannya juga bagus. Saya kira ini sudah mencerminkan bahwa PPKM mikro kita berjalan sangat baik dan masyarakat antusias, RT bergerak semuanya, dan itu membuat kita optimis bahwa kita bisa menahan atau menekan lagi angka yang terkonfirmasi positif di Balikpapan. Saya kira ini kesadaran luar biasa, ternyata RT-RT bergerak aktif bersama tokoh masyarakat luar biasa, saya kira ya Pak Danim ya. Siap. Gitu. Ini kuning ya, ke sana juga tadi dari merah ke kuning. Merah ke kuning dia. Gitu. Saya kira sangat baik ini, sangat baik ini. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!